Peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Jamiatul Rohibin berlangsung dengan hikmat. Ratusan warga dari sejumlah RT di Kelurahan Karangrejo Balikpapan Tengah memadati Masjid Jamiatul Rohibin tempat berlangsungnya peringatan Isra Mi'raj ini dilaksanakan. Menghadirkan penceramah kondang Habib Umar Al-Qodri, peringatan Isra Mi'raj ini berlangsung dengan hikmat. Dalam ceramahnya, Habib Umar membahas kisah perjalanan Nabi Muhammad guna menerima perintah mengerjakan sholat lima waktu. Habib Umar menghimbau kepada seluruh jamaah untuk dapat memaknai pelaksanaan Isra Mi'raj ini, menjalankan kewajiban dengan melaksanakan sholat lima waktu. Pelaksanaan Isra Mi'raj merupakan bentuk syiar Islam yang akan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan umat Islam. Peringatan Isra Mi'raj di Masjid Jamiatul Rohibin ini mengangkat tema melalui peringatan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, kita mantapkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan. Kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Jamiatul Rohibin ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Aminuddin. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana. Dan acara inti yakni ceramah agama yang dibawakan oleh Habib Umar Al-Qodri. Ini zaman-zaman penuh dengan fitnah, maksiat bertebaran di mana-mana, ajaran sesat bertebaran di mana-mana, orang-orang munafik sudah banyak di lingkungan kita, maka oleh karena itu memperingati acara-acara seperti ini, syiar Islam, insyaallah dengan memperingati ini, kita dapat mempertahankan iman kita di dunia ini. Amin. Dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan iman kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah cinta kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj di Masjid Jamiatul Rohibin ini juga dimeriahkan penampilan grup Rebana yang membawakan sejumlah lagu-lagu bernuansa Islami. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Biasa,